What's up, basketball fans? Welcome to Rocky Padila. Hari ini gue ada game highlight dari Jetz Junior Basketball Championship 2019. Ini untuk kelompok umur 10 tahun, pertandingannya antara Warriors melawan Victoria. Wah, ini gue pertama kali banget nih nonton KU-10 dan gak nyesel sama sekali. Pertandingannya seru abis dan intensitasnya sangat tinggi. Jadi gue kayak harus kembali lagi nih untuk nonton kelompok umur 10 tahun. Nah, dari Warriors sendiri baik banget yang udah nyuruh gue nonton Juan dengan jersey nomor 14. Dan memang gue lihat Juan ini dribbling skillsnya sudah di atas rata-rata. Dan selain Juan, ada pemain dengan jersey nomor 27 namanya Arenzo. Nah, Arenzo ini juga tadi poinnya kalau gak salah hampir double digit juga untuk Warriors. Sedangkan dari Victoria sendiri ada dua pemain juga yang menurut gue cukup bagus. Yang pertama ada Miracle dengan jersey nomor 31. Nah, Miracle ini tadi defense-nya luar biasa banget sih. Seru banget nontonin Miracle sama Juan go head to head tadi sih. Lalu ada pemain satu lagi dengan nomor 78 namanya Wilbert. Nah, Wilbert ini kayaknya masih umur 9 tahun atau 8 tahun. Tapi tadi dia udah bisa berkompetisi dengan yang lebih tua dan dia poinnya juga cukup banyak. Nah, kalau gitu guys, langsung kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. Enjoy the highlights.